makasih ya. Gak ada yang kenal. Kita jalan, kita tanya-tanya orang yang ada di sana. Kita tunjukin fotonya, gak ada yang kenal. Hampir semua orang yang gue temuin, gue tanya, gak ada yang kenal. Pernah lihat ibu ini gak, Pak? Oh. Lewat daerah sini? Gak pernah lihat nih. Gak pernah lihat? Yeah. Coba perhatiin dulu deh, Pak. Takutnya Bapak lupa. Tapi gak pernah lihat. Gak pernah lihat ya? Yeah. Makasih ya, Pak. Iya. Yeah. Tanya sini aja. Permisi, Pak. Iya. Yeah. Pak, mohon maaf. Saya mau nanya. Bapak pernah lihat ibu ini gak lewat daerah sini, Pak? Oh, ibu ini. Saya kenal. Kamu kenal? Iya. Yeah. Sering mondar-mandir daerah sini. Sampai di sebuah warung, terus kita tanya, nih orang terakhir nih. Kalau nggak tahu, kita nggak tahu udah harus gimana lagi. Kita tanya, dan alhamdulillah ya, orang ini tahu di mana keberadaan Ibu Lasmi. Bisa-bisa kita anterin nggak, Pak? Bisa-bisa. Saya antar ke sarang. Iya, mudah-mudahan ada ya, Pak, ya? Iya. Sejauh paling masih, sering Pak, di sini. Di masuk sini. Dia sendirian, apa? Iya. Cari makanan di sini dia. Cari makanan? Iya, kasihan banget. Dianterin lah sama bapak tadi. Kita jalan, kok tiba-tiba masuk ke dalam kayak pekarangan yang memang kumuh banget. Pas kita jalan, tiba-tiba di depan tuh ada anak-anak kecil yang rame banget. Dia teriak-teriak, orang gila, orang gila. Diam. Gak boleh ngatain gitu. Apalagi kan orang tua. Udah pergi sana, pergi. Ini bukan orangnya. Coba diperhatikan. Ibu. Ibu. Bu, ini Disa, Bu. Bukan. Bu, lihat Disa, Bu. Bukan. Ini Disa udah meninggal. Disa masih hidup. Ini Disa, Bu. Disa. Kamu bilang kamu udah meninggal, Disa. Hancur hati ibu, nak.